Hello guys, welcome back to my channel. Video kali ini saya akan mereaction video Lesti dan Bilar ya, untuk di acara ya, untuk di film Cinta Badi Leslar untuk episode yang ke-7. Oke, saya tahu kalian udah gak sabar ya buat nungguin saya untuk mereaction Kal 7 ini. Dan untuk saya agak lama ya untuk nge-reactionnya sekarang karena tadi ada sedikit acara ya, makanya saya agak terlambat buat nge-reaction video ini. Oke, jadi untuk di video ke-7, untuk di episode ke-7 ini menceritakan di sini dimana ayah Bilar ya, Pak Daniel ini overprotective banget kepada Dede Lesti di sini, karena Pak Daniel di sini nggak mau ada apa-apa antara Lesti dan cucunya. Ya wajar lah kan, kalau untuk mertua itu adalah cucu yang pertamanya. Makanya di sini Pak Daniel ini nampak seperti overprotective gitu. Oke guys, penasaran kan seperti apa videonya? Kalau gitu langsung aja ya kita nonton bareng videonya. Luar negeri bareng-bareng. Wih, berkas sudah siap, berkas aman semua. Aman semua ya. Nggak lagi. Pokoknya pastikan semua anggota tim itu berangkat semua. Ini pertama kali soalnya perdana ini tim kita bareng-bareng berangkat ke Turki. Ya kan, pengen kan lo ke Turki kan? Lusa kita berangkat ke Turki bro. Mantap juga ya, semuanya vaksin, diundang. Vaksin, jangan lupa. Ya semua vaksin, ya dokumen-dokumen penting ya. Lo gak pernah ke Turki kan? Belum pernah bos. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wah, kalau udah ada Papa Daniel pasti bakal lucu lagi nih skinnya. Mika, boleh cerita terus? Oh iya. Maksudnya lanjut lagi meetingnya. Ya udah, semua lo udah paspor segala macam udah lo siapin kan? Besok lusa kita sudah mesra banget ya, jadi Lesti sini aman, ya. Langsung bagusin kera Bilar. Gak sabar gua bro, kita ke Turki dulu main Kapadokia ya, balon terbang. Ketemu Ozil. Ozil. Oke. Bawa ngapain bapaknya? Makanan kesenangan dedek. Rucak lagi? Cireng. Oh cireng. Cireng ini. Oh iya benar. Cireng. Gimana saya bukanya? Ini unik sih. Kenapa? Kenapa? Pantesan ini gak nyekrek. Orang kebalik nutupnya. Oh. Aduh, belum aja saya orang tua. Yang penting kan niatnya baik untuk bentuk perhatiannya ke mantu. Ya udah, ntar siapin mobil. Kita mau berangkat ya. Cepat ya. Panasnya jangan panas banget mobilnya. Kepanasan. Baik. Ya udah, le, coba make sure ke kantor. Ketemu Pak Daniel udahlah. Pasti kita itu bakal dibuat tertawa. Pasti dulu ya. Soalnya kita harus jalan-jalan. Kelihatannya apa sih mau cerita jalan-jalan mau kemana rupanya? Turki. Turki? Mau ke Turki? Refreshing banget. Alas ngapain? Mati. Bapaknya gak setuju di sini. Itu kan masih pikirkan. Di Lesti ini kan lagi ngandung. Iya juga sih sebenarnya. Nah, justru itu, justru biar bayinya dari di perut itu refreshing. Biar nanti pas begitu lahir dia Baby moon, Pak, baby moon. Baby moon. Pikirkan dulu itu macam mana kelahirannya, macam mana udah ada persiapkannya, macam 7 bulannya apa yang semua nanti kan itu yang penting dulu. Jangan iya sih. Sebenarnya bapaknya ini benar itu juga sih. Penting itu. Ini pikirkan dulu, kasihan ini. Jadi, kasihan sama bayinya juga. Lebih baik pikirkan itu kandungan ini. Apa macam mana anak ini apa sehat apa semua daripada mikirkan apa ke Turki mikirkan apa mikirkan kamu wah keren aku mikir ke Turki ternyata ini apa perasaan gua aja atau memang belakangan ini bokap gua agak sedikit overprotective ya kayak ngasihnya gitu gak sih ngerasa sih ya tapi dia udah paham sih udah ngerti
Karena kadang kan papa juga susah ditebak orangnya. Kadang ngomong, kadang tiba-tiba ya kayak gitu. Diri sih selalu menyimpulkan bahwa itu adalah bentuk sayangnya papa ke diri. Emang iya. Udah kok bisa dibatalkan aja itu. Batalkan aja itu. Bapaknya suruh batalin. Tiket udah dibayar, bapaknya suruh batalin. Mana? Udah siap, udah disiapkan semua rupanya. Kelahirannya apa semua? Itu yang dipikirkan. Mau syuting nggak saya? Kalau gitu, nanti dulu lah apa? Ya udah, hati-hati lah. Ya. Ntar. Pak. Ayo, siap-siap. Oh, bangun dulu pak. Mobil. Ntar, ya pak, ngarin ntar. Tadi kan ada rapat-rapat, lihat se-meeting-meeting. Ya pak, ada apa pak? Itu yang mau berangkat ke Turki, Lusa. Wah, jadi juga mereka berangkat? Jadi pak, Lusa udah disiapin semuanya. Lusa, cepat papa banget kasihan ya? Kasihan sama mantu papa, sama cucu itu soalnya. Anak bapak? Enggak, kesian. Pak bos, udah sama aja yang jadi papa nyelamatkan mantu bapak sama siapa papa itu aja harus sama anak bapak. Hah? Juga ya anak bapak ya? Udah kamu aja yang ngawal yang jago. Oh, gimana sekarang mereka udah pergi ya udah kita lihat lupa ntar bapak mari pak asal gak tau ya ini mau menenangkan nih ini jarang banget bokap gua marah beneran kayak tadi gitu sama gua. Ya gue tahu mungkin maksud dia memang itu bentuk rasa perhatian dia, rasa peduli dia dengan istri gue, dengan kandungan istri gue. Tapi menurut gue, aduh, ini aneh, kayak bokap gue tuh kayak aneh gitu. Gak kenapa-kenapa sih, itu justru bagus. Tapi hari ini tuh bikin diri bingung. Cuma ya udah, biarin aja. Ya betul. Jadi jam esbon padanya mirip banget ya. Aduh sekali. Bilar heran ya, nengok bapaknya berpakaian setelan-setelan kayak James Bond gitu. Pak, mau ngapain pakai baju rambut gini? Kan acara nikahan kita udah selesai. Aduh. Keren, macam nongol James Bond. Ngapain maksudnya gaya-gaya kayak dia? Kayak nggak tahu aja kecil. Aneh bang. Udah berapa tuh? Udah. Ah, papa mau ngol. Iya tahu mau ngol. Mantu sama cucu sama Lesti kan? Udah, tahu udah. Jadi keren kan? Kayak gini. Anaknya nggak dikawal pak? Udah lama aja. Udah tahu tuh jawabannya. Silakan pak. Silakan pak. Oke. Aku ngikut pak, soalnya udah ada. Yang nyetir emang siapa dia sok? Aduh. Pada Neil. Ngapain ngelakuin semua ide lo kan? Maaf pak. Lintar cuma ngikutin perintah. Ujung-ujungnya pasti Lintar lagi yang disalahin. Ngapain lo gue minta? Tabon. Ngapain lo ngikutin Pak Bos yang ini? Memang udah papa perintahkan dia. Perintah. Apa lo dengar perintah Pak Bos ini? Kan lo ada Pak Bos ini? Pak Bos juga. Sambil dia lihat-lihat kalau si Dede itu sedang hamil. Lalu lupa ini, lalu tanya dulu.
Tapi dia kan dari papa perintah juga dia. Ikut, ngamankan. Jadi loyalitas lo tuh ke siapa? Ke gua, Pak Bos, atau Pak Bos ini? Yang mana sekarang? Kamu yang ngejanji, sumpah setia. Ingat, Pak. Nah, itu. Satu apa? Setia sama Pak Bos. Dua. Setia jagain Bu Bos. Tiga. Setia sama Pak Bos. Pak Bos yang mana sekarang? Setia sama yang Pak Bos. Semua ketunduk orangnya. Yang pertama setia sama Pak Bos, yang terakhir pun setia sama Pak Bos. Kapan lo bikin janji sumpah begitu? Kok gue kagak diajak aja? Satu, dua, kagak dilibatin gue? Ya Pak Bos juga. Pak Bos yang mana nih? Hah? Lo jangan kebagi-bagi gitu. Bener, satu-satu aja gitu. Papa kenapa kok bisa jadi begitu ya? Berubah tiba-tiba kayak Power Ranger. Kau? Jadi James Bond, bukan jadi Power Ranger. Papa harusnya tahu kenapa. Jadi jangan dikasih ke Daddy dong. Bilar. Ya memang ya, kalau udah suami istri itu kayak gitu. Kenapanya? Bercandaannya kayak Bilar tadi itu. Random lagi. Itu enggak. Itu gak akan jatuh dari pohonnya. Jauh kalau dibawa pohon dari sungai kali. Tapi Rini gak ngerti kok bisa ya papa kayak gitu. Tiba-tiba pakai jas. Jalan. Terheran-heran deh, Dek. Biasanya kan papa santai-santai aja. Dar, cepat. Mati. Ngapain bapaknya? Mau bersihkan semua ini, Dar. Cepat. Jor-jor semua nih, Pak. Saya gak suka. Belar pun makan udah gak masuk cepat. Lagi. Tuh lagi, Pak. Sampai-sampai. Cepat. Dar, kayak mana mau kerjain? Kalau dia Steven sampai garu-garu punggung dia, bingung. Jadi tangan tadi. Mak, cuci tangan pun pada ditanyain. Tadi cuci tangan bu. Nih, tebar kamera. Apa mau apa papa? Ngapain lu udah cuci tangan mau makan? Udah apa? Udah lagi tempat kenapa sih? Masalah ini kan pandemik apa semua? Lepai apa pun inter. Ini tempat ini bersih. Steril pak, steril. Steril kan, perintah. Maaf ya pak. Steril kan. Perintah. Lo tuh kalau mau masuk, budaya kan mengucapkan salam. Jangan main dobok-dobok aja. Ya betul tuh. Assalamualaikum, kawan. Saya ikutin perintah pak bos. Pak, jelas-jelas papa tadi ngelobrak pintunya. Orang mandi, aku lihat kok dengan mata kepala sendiri. Iya sebetulnya kan semua orang udah tahu orang Assalamualaikum itu. Anak kecil pun tahu. Benar tuh bos. Bos nggak tahu sih. Ya pak. Gak pernah nonton film Cowboy. Benar pak. Gak pernah nonton film Cowboy. Nah, semua sendiri ya. Belum ya. Kamu. Oke guys, jadi itulah tadi ya reaction saya untuk part pertama ya, untuk yang cinta Padi Leslar, untuk part yang ketujuhnya. Nah, untuk di part pertamanya ini, dari awal ini udah kita lihat ya, kalau pada Nelin ini overprotective sama Dede Lesti. Kalau saya lihat sih alasannya di sini adalah Papa Daniel ini menjaga ya, biar Dede Lesti ini nggak kenapa-kenapa. Dan wajar sih kalau ini adalah cucu pertama dari Papa Daniel. Makanya di sini Papa Daniel di sini sangat overprotective banget ya sama Dede Lesti. Sampai-sampai tadi ya Papa Daniel ini itu makai baju setelan tuxedo ala James Bond. Waduh. Saya enggak tahu ini yang nyuruh Papa Daniel ini makai ala-ala James Bond ini entah Lintar entah siapa ya, kurang tahu juga. Tapi yang pastinya di sini Papa Daniel ini menjaga betul ya, menjaga betul agar tidak terjadi apa-apa kepada Dede Lesti. Tapi ini sih
udah terlalu overprotective juga ya, sampai-sampai di sini Dede Lesti pun dibuat risih juga, Bilar pun di sini itu dibikin juga apa ya, jengkel banget sama bapaknya sendiri. Aduh, pokoknya lucu banget lah series ini. Dan series ini itu seperti apa ya? Bukan, kalau mau dibilang sinetron sih bukan kayak sinetron-sinetron gimana ya? Sinetron tapi agak beda gitu. Soalnya di sini jalan ceritanya itu seperti apa ya? Kayak ya kegiatan mereka itu sehari-hari yang kayak dunia nyata gitu. Oke guys, nanti saya bakal lanjut lagi ya di part kedua. Dan terima kasih ya udah mau menyaksikan video ini. Udah, terima kasih juga udah mau nonton bareng dengan saya. Dan nantikan lagi saya di next video, oke? Okay? Bye-bye.